Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyemprot unglon biru sama ungu. Ini kita lakukan penyemprotan di tiga dasaran, yaitu dasaran warna biru, warna abu-abu, dan warna hitam. Oke, untuk mengetahui video lebih lanjut, jangan lupa di like and subscribe. Berikut videonya. Pertama-tama kita bikin dasaran dulu dengan warna biru muda. Jangan lupa diobok-obok dulu warna biru putih, dan warna hijau kita obok-obok menjadi warna biru toska. Ya, kurang lebih warnanya seperti ini. Harus pelan-pelan. Kurang gak seperempat? Rotinya doang. Oh iya, pas berarti. Oke, sudah cukup rata dasarannya. Tinggal tunggu kering dan kita timbat. Anak nang tas gurih. Oke, kita tunggu kering berapa menit, langsung kita timbang dengan warna bunga. Oke, kita langsung aja semprot dengan warna unglon biru. Kita semprot tipis-tipis saja. Ini kalau mau unglonnya lebih nampak, berarti semprotnya lebih tebal, tapi kita akan coba dengan tipis-tipis saja. Bagian pinggir-pinggirnya dulu biar nanti bisa merata. Ini belum begitu terlihat sebelum di clear, belum di vernis. Nanti kalau setelah di clear akan terlihat jelas. Nanti kalau bunglon itu yang paling gampang yaitu nyemprotnya di atas warna hitam. Kalau di atas warna hitam, tipis saja dia akan lebih nampak daripada seperti warna di atas warna biru seperti ini. Lebih enak di atas warna hitam. Ya, nanti setelah ini kita semprot juga dengan di atas warna hitam. Warna hitam, warna abu-abu, pokoknya kumpulin dah. Ini sekali konten langsung banyak, makanya tonton aja, jangan di skip. Skip juga boleh, gak apa-apa sih, uang gratis ini. Tinggal tunggu kering, nanti kita akan vernis bareng-bareng. Oke, kita lanjut lagi dengan penyemprotan warna dasar hitam. Sebaiknya warna hitam menggunakan pakai hitam solid dan hitamnya yang biru, hitam yang pekat. Thinnernya juga jangan lupa pakai
menggunakan thinner bio yang bagus. Untuk dasaran lebih hitam lebih gampang dapat warnanya tuh, baru selapis aja udah berwarna. Tapi untuk dasaran selain warna hitam agak harus lebih tebal sedikit karena kurang mirror. Kalau di dasaran warna hitam oke lah, pasti tipis saja sudah langsung mendapatkan warnanya. Buat teman-teman yang bosan melihat di YouTube, ada juga di TikTok kami dan ada juga di Instagram. Dan bila lebih bosan lagi melihat konten, bisa langsung datang ke toko kita yang berada di Depok, Jawa Barat. Langsung kita semprot clear bareng-bareng. Ini perbedaannya, ini yang di atas hitam dan ini yang di atas biru. Jadi yang di atas hitam lebih terlihat bunglonnya, yang di atas biru agak samar-samar, tapi lumayanlah biar agak beda. Untuk berikutnya kita semprot dengan dasaran warna abu-abu. Ini kurang lebihnya mirip dengan abu-abu Nardo Grey. Bunglonnya dengan seri yang sama ya. Kita coba sekarang di atas warna abu-abu. Di atas abu-abu juga agak lebih ringan ini. Jadi tipis sudah mulai terlihat efeknya. Tapi tidak senteng di atas warna hitam ya. Kita akan pernis clear bareng-bareng biar tampak lebih jelas. Dasaran tiga warna dengan satu bunglon, yaitu dasaran warna hitam, dasar warna biru hijau toska, dan ini dasaran abu-abu. Ini sebelum di clear, nanti kita akan coba clear, tunggu sejenak dan tunggu kering, dan kita makan siang dulu. Finishing cat bunglon. Ini yang dasaran warna hitam, kita coba clear.
kisaran warna hitam, jadinya seperti ini. Nah, abu-abu Nardo Grey. Posisi tiga dasaran, yang atas dasaran warna biru muda, yang tengah dasaran Nardo Grey, dan yang bawah ini dasarannya warna hitam. Kira-kira hasilnya seperti ini, dengan bunglon satu warna, bunglonnya dua warna, dan ini dasarannya ada tiga warna. Oke, terima kasih, jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya dengan bunglon-bunglon yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.